23 kloter jemaah haji yang telah dipulangkan dari Tanah Suci melalui Debarkasi Surabaya. Dari 23 kloter tersebut ada sedikitnya 8.402 jemaah haji atau 22% dari kuota haji di Debarkasi Surabaya. Proses pemulangan jemaah haji ini masih terus berlangsung dan hari ini dijadwalkan ada 4 kloter yang masuk asrama haji Debarkasi Surabaya. 4 kloter yaitu kloter 24 asal Kabupaten Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Kloter 25 asal Ngawi dan kloter 26 asal serta 27 dari Kabupaten Malang. Untuk jemaah sakit saat proses pemulangan ada 3 orang, 2 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit haji dan seorang jemaah haji dibawa pulang ke daerah asal. Untuk mengetahui informasi terbaru kedatangan jemaah haji dari Surabaya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Mahendra Triginanjar. Mahendra, hari ini ada 4 kloter ya yang tiba dari kloter 24 sampai 27. Jam-jam berapa saja kedatangannya? Ya, Maidop dan Saudara, memang untuk hari ini dijadwalkan ada 4 kloter, yaitu kloter 24. Kloter 24 ini merupakan kloter campuran yang berasal dari Kabupaten Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Kloter 24 sendiri sekitar 5 menit yang lalu baru saja masuk ke Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Sementara kloter 25 dari Kabupaten Ngawi ini, kabar terbaru memang pesawat yang membawa kloter 25 sudah mendarat di Bandara Juanda Surabaya dan saat ini masih proses dokumentasi sebelum dibawa ke Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Sementara untuk kloter 26 dan 27 yang berasal dari Kabupaten Malang saat ini memang belum datang dan dijadwalkan akan tiba di Asrama Haji Debarkasi Surabaya pada pukul 17.00 nanti sore. Sementara itu dari total 23 kloter yang sudah dipulangkan ke daerah asal, ada sekitar 8.402 jemaah yang telah tiba dari Tanah Suci ke daerah asal di sejumlah kota di Jawa Timur. Sementara itu, hingga hari ini dari data PPIH Embarkasi Surabaya, ada sedikitnya 57 jemaah yang wafat di Tanah Suci. 57 jemaah ini mayoritas memang meninggal saat ataupun setelah pelaksanaan puncak ibadah haji, yaitu Ar-Musna, di mana jemaah haji yang wafat ini memang karena sakit dan diduga dikarenakan karena kelelahan dan juga cuaca panas yang sedang melanda Arab Saudi ketika ibadah haji berlangsung. Sementara itu, saat proses pemulangan juga ada 3 jamaah yang wafat, yaitu jamaah dari kloter 8 asal Magetan dan juga kloter 11 asal Tuban serta kloter 13 asal Tuban. Tiga jamaah yang wafat ini karena sakit dan sempat dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Surabaya dan juga di Kota Medan. Salah satunya kloter jamaah dari kloter 13, di mana jamaah dari kloter 13 ini sempat sakit ketika pesawat tengah transit di Bandara Kuala Namu Medan dan jemaah langsung dilarikan di salah satu rumah sakit di Medan, namun sehari kemudian wafat. Ketiga jemaah ini sendiri telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing dan dikebumikan oleh pihak keluarga. Untuk jemaah sakit, ada 3 orang yang 2 diantaranya saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit haji, sementara 1 orang jemaah lainnya diambil oleh pihak keluarga dan dirawat di rumah sakit daerah. Demikian, Maidop. Oke, jadi kendala pada saat kepulangan adalah kondisi fisik dari jemaah haji, salah satunya adalah karena sakit. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Mahendra Triginanjar melaporkan langsung dari Surabaya.